penyakit itu keluar dari persembunyian. Den Andre, ya, ini ada kado buat Aden. Kado buat saya? Iya. Dari siapa, Bi? Bibi kagak tahu, Den. Tadi dari perempuan. Belum sempat Bibi nanya, udah nyoloyor duluan. Aneh bener, Den. Tapi di Jakarta ini apa sih yang kagak aneh ya, Den? Kebanyakan orang sutris. Ya sudah. Terima kasih, Bi. Iya. Bibi ke dalam ya, Den. Ingin membuat kita panik. Ini baru peringatan yang pertama. Tunggu permainan gue yang selanjutnya. Vina, Safina, Vin, udah siap sayang. Sebentar lagi keluarga Mas Bayu Ndoro datang. Vin, kita harus menyambutnya di depan loh nak. Pikiran seperti itu. Saya yakin Andre itu cuma cinta sama Safina. Andre, kamu dari mana saja, nak? Semalaman Safina tuh nelponin kamu terus. Kamu gak menjemput dia. Aduh, Andre, tidak ada kabar lagi kamu. Ada apa, sayang? Kok belakangan ini mama lihat kamu terus gelisah terus? Enggak, saya ada meeting dengan klien dari luar negeri, Ma. Besok saya telepon dia, ya. Suka aneh. Bahkan dia itu tidak bisa menghadapi perkawinannya. Pernah suatu malam, dia pulang dengan muka babak belur. Astagfirullah. Andre,
teman-teman wanita kamu? Jangan katakan, nak, kalau kamu masih berhubungan dengan wanita-wanita lain selain Safina. Maaf ya, Ma. Andre sudah terlalu capek untuk menjawab semua pertanyaan Mama. Andre tidur dulu ya. Andre? Ya Allah. Jangan-jangan Andre mengambil gadis orang, Pak. Sekarang mereka minta pertanggung jawabannya. Sudah, Ma. Cukup. Cukup, Ma. Jangan ada spekulasi. Ini kan masih terlalu awal. Lagi pula, Andre kan sudah meninggal. Tapi itu kan kita yang tahu, Pak. Orang lain mengira Andre itu adalah Andre. Sudah, Pak, sudah. Cukup, cukup. Ada hal yang jauh lebih penting daripada semua ini. Melanjutkan pernikahan Andre dengan Safina. Dan mereka itu sudah menunggu. Tadi pernikahannya apa maksudnya, Pak? Ini cuma kerjaan orang iseng. Jangan. Waalaikumsalam. Pada kemana nih? Tuan dan yang lain-lainnya sedang kumpul di kamar Non Pina. Oh. Soalnya Non Pina, Non Pina. Kenapa? 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 Non Pina. Kenapa? Pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi di sini. Vina. Ayo, Ma, Pak, kita lihat. Ada apa ini? Vina. Bilang-bilang dari tadi, hah? Andre, Andre, mimpi, mimpi. Mungkin mimpi ini semua pertanda. Kalau semua jalan udah jadi buntu. Mungkin gue udah gak ada harapan lagi. Gue udah gak punya harapan untuk bisa menuntut Andre. Dia gak menginginkan anak ini. Dan dia menolak pengakuan atas darah dagingnya sendiri. Anak ini akan keluar menjadi anak haram. Terulang kembali. Dulu Cynthia, sekarang giliranku. Ya Tuhan, gue seperti wanita jalang yang terlempar dan dihujat, diinjak dan tertindas. Pasti kalau anak gue lahir nanti, dia akan dicemooh, dicaci, dihina oleh semua orang. Gue gak mau, Tuhan. Gue gak mau sepanjang hidupnya dia akan mendapatkan pendidikan anak haram. Enggak. Gimana sih? Seharusnya Mama jagain Safina dong. Kamu tahu dia nggak bisa ngeliat. Gimana nih, Pak? Ya Allah, Safina. Tadi siang, Papa melihat Safina, kelihatan dia agak bingung. Sangat gelisah dia. Kita harus segera mencarinya. Dalam keadaan dia sekarang ini, pasti dia belum jauh dari rumah. Ya? Ayo, ayo. Cari, cari. Kamu cari. Gua bunuh lu. Andre, lu mati, Andre. Gua bunuh lu. Malam ini juga lu mati di tangan gua.
janinku ini mati, kan? Ya Allah, Safina anakku. Gimana, sayang? Gimana sih kamu, nak? Aduh. Kasus. Ayo. Loh. Alah, kamu ini apa-apaan sih bikin orang kaget aja. Gak tahu kalau orang lagi panik seperti ini. Ada-ada aja kamu, ah. Ini Tuan, Ujang. Kaki saya sakit, Tuan, diselingkat sama dia, Tuan. Iya, Pak, maaf ya. Tidak sengaja. Maaf ya, Mbak, ya. Enggak, ada maaf-maafan. Gak sakit apa? Hei. Sekarang ini, anak ini akan keluarkan dari perutku. Dan gue akan gugurkan. Gua akan gugurkan dia sekarang juga. Sekarang juga, Nek. Sekarang juga. Aku akan keluarkan janin ini dari kandunganku. Dari perutku, aku akan keluarkan sekarang juga. Sekarang juga, Nek. Gila. Maaf, Pak, maaf. Maaf. Selamatin aku. Loh, itu kan Nun Safina, Tot. Biasa, kok malah berantem, loh. Aduh. Kok geningan berantem, itu sih kan sama merantemin. Ampun, itu udah. Biarkan aku pergi dari sini. Baik. Saya akan melepaskan kamu. Tapi tidak di sini. Di jalanan seperti ini. Apabila terjadi apa-apa dengan kamu, saya justru akan merasa sangat bersalah, Safina. Jangan paksa aku untuk kembali, Han. Biarkan aku pergi. Aku tidak mau ada penyesalan. Kenapa, Safina? Apa yang membuat kamu tiba-tiba meragukan saya? Sudah saya katakan, lahir batin saya siap menikahi kamu. Tidak, Andre. Kamu pasti akan menyesal. Aku tidak mau kamu menikahi aku hanya karena rasa iba. Aku sadar siapa aku, Han. Andre, berpikirlah realistis. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih sempurna, yang lebih segala-galanya dari aku. Jangan kamu korbankan masa depan kamu hanya untuk rasa iba, Andre. Tunggu, Safina. Dengarkan saya. Sekarang, biarkan saya bicara. Kamu sudah terlalu baik, Andre. Kamu pernah memberikan aku kebahagiaan dan sekarang kamu harus mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi bukan dari aku, Han.
seorang gadis buta.